satu kapal Transco Banten 06. Mau ke mana kita? Ya. Kita mau ke SPM berapa? 150. Bisa. Nah, kemudian ada lek. Dan berapa? Kita ke SPM 150. Jadi kalau kalian tahu, gunanya mooring pun itu spesial asis and mooring sebenarnya untuk di jetty, tapi karena di Tuban ini posisinya ada di SPM, yaitu single point mooring. Jadi seperti itu contohnya. Ya enggak. Di sana itu dia jadi kapal-kapal besar yang di sana. Yang berada di sana itu antre semua itu. Antre semua aja ya. Antre mau sana di situ. Jadi kita ini kemana aja? Antre siapa aja? Mana aja? Kita pakai kayaknya ya. OTW SPM 150 sama ku maintenance. Oke guys, kita hari ini project ke SPM 150. Oke, kapal kita sudah tiba di SPM 150. Perjalanan ya memakan waktu 1 jam. Semua kendala dengan aman. Kita aman. Dan anggota maintenance pun persiapan. Mantap. Mantap, guys. Ajar. Kita putar ke kanan dulu. Kanan sedikit cuaca di laut ya cukup halus gelap tuh ya ujung ini dual mesin atau namanya throttle. Di sini ada stepper atau berdarah RPM nya RPM ini radio stasi di channel 09. Sebentar lagi kita sandar guys. Ya mas ya, kita proses sandar, kita semua mau sampai. Kita mau sandar di SPM 150 guys. Saya bawa kapal, saya akan sandarin ke sana. Jangan dikunci ya bro ya.
pakai SPM 150 guys. Sandar dengan mantap. Sampai di SPM 150. Oke, inilah kondisi di tengah laut di sekitar perairan Tuban. Kapal kita sudah sandar atau tempel di SPM 150 punya Pertamina. Jadi mereka di sana itu tim maintenance lagi pengerjaan atau memperbaikin apakah ada yang rusak di posisi SPM ini. Ini single point mooring. Jadi ini floating hose-nya, di mana yang panjang ini nanti ketika kapal tanker sandar di sini atau ikat static towing di sini, mereka yang ujung sana itu ada ujungnya floating crane hose-nya dibawa ke tanker. Inilah tempat pengisian bahan bakar minyak di tengah laut. Jadi seperti inilah guys keterangannya. Jadi inilah info sekitar di
perairan Tuban di tengah laut. Jadi kita tadi inilah kondisinya seperti ini, dan mereka tim maintenance lagi bekerja di sana, lagi pengecekan apakah ada yang rusak atau kita tidak tahu seperti apa kinerja mereka di sana. Yang pasti beginilah suasana di perairan sekitar Tuban. Masih dengan kita di sini. Jadi di sana guys, kalian bisa lihat ada kapal-kapal tanker di sana yang lagi berlabuh. Kalian bisa lihat di sana. Jadi mereka tuh berlabuh di sana menunggu antrian untuk masuk ke pelabuhan. Pelabuhannya ada di sana. Itu punya TPPI. Sekalian gabung sama Pertamina di sana. Ya, cuaca cukup oke ya, tenang, walaupun di tengah. Biasanya perairan sini tuh cukup besar ya gelombangnya. Jadi alhamdulillah hari ini kita tenang, project kita alhamdulillah lancar, kita sampai di sini dengan selamat. Salam satu samudra dari Pertamina Transcontinental. Mantap.